Kalau dipikir-pikir saudara, masjid sebesar ini dan lokasi selapang ini, seluas ini, Masya Allah luasnya, gimana ya cara bersihinnya? Emang bisa pakai pel? Rumah sendiri aja berat, susah ngepelnya saudara. Bagaimana ya kalau Masjidil Haram seperti ini? Tapi tenang saudaraku semua, ada ini saudara. Ini adalah mesin pembersih Masjidil Haram, Masya Allah. Di sini dia akan mengupas tuntas serta meratakan kotoran-kotoran yang ada di sekitaran lantai Masjidil Haram, Masya Allah. Ini adalah mesinnya, motor untuk membersihkan Masjidil Haram. Tapi saudara, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Serta bunyikan loncengnya. Terima kasih.